Oposita Timnas Voli Putri Vietnam, Nguyen Thi Binh Tuyen, dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk bermain pada Proliga 2025. Nguyen Thi Binh Tuyen merupakan oposita andalan Timnas Voli Putri Vietnam selain Tran Thi Tan Thuy. Atlet bernomor punggung 10 itu sempat absen dalam beberapa kejuaraan internasional pada tahun lalu karena mengalami cedera. Nguyen Thi Binh Tuyen baru kembali dan secara reguler bermain untuk Timnas Voli Putri Vietnam pada tahun ini. Sosok yang pernah dibanding-bandingkan dengan Aprilia Manganang karena perawakan yang mirip laki-laki itu menjadi mesin pencetak skor di Timnas Vietnam. Ketajaman Nguyen disorot ketika dia mampu menjadi top skor di AFC Challenge Cup, FIFA Challenger Cup, leg pertama CFA League, dan AFC Club Championship. Di CFA League 2024, Nguyen mencetak total 140 poin dalam 2 leg. Torehannya lebih banyak dari oposita andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, 122 poin, yang menjadi top skor leg kedua. Sementara di level klub, Nguyen membawa LP Ban Ninh keluar sebagai runner-up AFC Club Championship 2024. Penampilan impresif membuat atlet berusia 24 tahun itu mendapatkan tawaran untuk bermain pada Proliga 2025. Media Vietnam, Soha Phen menyebut Federasi Bola Voli Vietnam telah menerima dokumen dari Indonesia soal tawaran untuk Nguyen. Media Vietnam tersebut menilai level bola putri Indonesia masih di bawah Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tidak dimungkiri bahwa tim-tim bola voli Indonesia berani merogoh kocek dalam-dalam merekrut pemain bagus. Soal Megawati, belum diketahui apakah Megatron akan kembali tampil setelah membawa Jakarta Steam Beam menjadi juara pada Proliga 2024. Megawati masih terikat kontrak dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang dihelat hingga 8 April 2025. Proliga 2025 akan berlangsung mulai 3 Januari mendatang. Babak reguler diselenggarakan pada 3 Januari, 23 Februari 2025 sementara babak final 4 hingga grand final pada 17 April-11 Mei 2025.